poso ya. Belum kiri, belum kiri. Belum kiri. Pelan-pelan. Ya. Ini tanjakan. Terjal guys. Berapa biji nangkanya itu? Ya. Oh, dari banyaknya 10. Ya. Ini berapa biji? 5. Kudo. Ya, di TV lah. Istirahat guys. Baru 3/4 perjalanan. Sudah nggak sanggup. Jadi kita rehat sejenak. Tuh, gunungnya masih tinggi. Masih ada 1/4 lagi baru kita sampai ke lokasi. Jalanannya cukup terjal guys. Melelahkan. Sampai di ujung sana masih ada kurang lebih 2 km lagi. Kita harus jalan. Jalan. Hmm? Ada. Aslinya penembak ini. Tidak panjang lagi kalau ini. Pakai bambu saja. Jangan. Hah?
Jatuh. Ayam hutan, guys. Panen jeruk hutan. Lumayan. Ya gantul. Paling harum ini begini ya. Itu ikan bakar, Di. Tuh. Dapat rezeki dari alam. Ada jeruk.
ada nangka, ada pohon jeruk. Jeruk, nangka, HW 100. Alam menyediakan buah-buahan untuk manusia. Pohon nangka. Katanya enak nangka muda dibikin sayur. Wah. Dua biji, guys. Ya. Wah. Panen mangga nenek. Ini buat, bukan buat dimakan langsung, guys. Ya, jadi ini mangga muda. Dibuat asam. Untuk masa sayur, masa ikan. Ah. Tuh. Lumayan, guys, mangganya banyak. Satu karung. Dua karung. Cukuplah panen kita. Dua karung. Aslinya pemburu, guys. Hasilnya dipikul.
Menyerah. Menyerah. Di sini ini paling rendah. Gunung sebelah sananya. Nah, ini sudah dipilihkan nih jalur paling rendah ini. Yang baru. Bagaimana nih orang susun nangka 10 ini? Nah, kita bawa dua saja, tatilin-tiling. Hujan, guys. Jalanan curam, menurun. Banyak itu masuk dia nih. Masuk di buka YouTube kan ini dia gitu dia nih. Ini hutan bambu ini. Pemandangan dalam ini. Sama kita berada di Tiongkok. Cina. Menerima pesanan bambu berbagai jenis ukuran. Akhirnya sampai, guys. Satu sniper sudah duluan. Jangan bakal dari bawah, ada lagi ya.